Ternyata orang lain sekarang booming-booming Megateng. Ini sekitar 10 tahun lalu sudah punya Megateng 8 meter. Yo, what's up guys? Balik lagi sama gua Vincent di Fishroom ID. Guys, kali ini kita lagi berada di salah satu koi farm di Temanggung. Kita mendapat kesempatan dan diizinkan buat ngonten di sini, guys. Luar biasa. Kita intip sedikit dulu sini. Wow, lihat ke sana. Facility-nya. Wow. Dan ada yang lebih bikin mencengangkan lagi, ini ada Megateng, guys. 8 meter. Nah, kalian penasaran, makanya ikutin. Kita habis ini mau ngobrol-ngobrol langsung sama yang punya. Oke, let's go. Oke guys, sekarang aku langsung mau ketemu sama yang punya. Permisi kok. Wes, dipakai dulu, sorry. Caranya izin. Gimana sih? Ini izin ya. Iya. Nah, ini dengan Ko Andre. Ko Andre, apa kabar Ko? Baik. Ini guys, aku kemarin sebenarnya udah main kesini ya Ko. Kita ngobrol-ngobrol, aku pun kaget loh Ko, aku tuh terkejut maksudnya. Wah, banyak nilainya Ko, terkejut. Nila apa predator ini? Oh, nila ya predator. Karena ternyata ini besar banget ya guys ya. Ternyata arwananya juga banyak. Oke, aku tapi mau nanya-nanya, izin nanya ini kok. Boleh. Sudah berapa lama kalau kok ifamnya? Ya, aku ini ya sudah dari tahun 90-an sekian lah ya. Dari tahun 90-an sudah main. Ya, sudah luar main biasa. Ikan, sudah main ikan ya? Sudah hobi. Gitu. Kalau predator kok? Predator ya malah barusan kalau predator. Barusan ya? Sekitar 1-2 tahun ya. Ini ya? Wah, berarti sama-sama keracun predator juga ini. Lengkap. Luar biasa. Ngomong-ngomong, ini kolamnya kan banyak banget ini kok. Isinya apa aja ini? Kalau dari sini ada ikan nila, badar ini. Ini sebagian bibas ada. Oh ya? Bawal. Wah. Arapaima. Arapaimanya gede guys. Nanti tak kasih lihat guys. 50 cm kok. Berapa? 50 cm. 50 kali 3. 15. Ini tapi ngomong-ngomong, untuk di sini ini kan kolam banyak banget kok. Sistem perairannya ini gimana? Itu air sumber itu kan langsung masuk itu. Oh, itu guys, ya. Lihat guys. Wow, aku baru lihat ternyata air sumbernya dari situ. Ini jadi dari mata air gitu, Bang? Iya, mata air langsung. Langsung masuk ke sini ya? Masuk sini, terus sini toh. Kolam-kolam ini buat kolam sini semua. Wow. Yang ini. Berarti ada beberapa dong air ini, sumber? Ini sama pojok, nanti sana satu. Oh, sana ada lagi? Buat yang sini. Luar biasa. Berarti ini tidak menggunakan filtrasi, tapi langsung, air langsung ngalir langsung. Terus? Gila, batasan ikannya luar biasa, sehat-sehat ya? Ya lumayan lah, oke lah. Jauh ini ya aman. Bebas segala masuk ke sini, aman guys. Padahal ini Temanggung, suhunya lumayan dingin. Apalagi koi yang cocok buat air dingin ya. Wah, istimewa. Oke, jadi ini tadi udah campur-campur ya. Ini ada Megateng, nanti kita bahas nanti malam kalau ada lampunya lebih kelihatan ya. Ini kelihatan airnya doang. Ini di sini koi campur-campur. Kadang kalau pembeli kan milih-milih murah. Oh, oke. Gitu. Di sini untuk yang apa ya, berarti campurlah ya pokoknya ya. Nah, kalau berlanjut kita ke kolam yang ini lebih ke ini ikan nila. Ikan nila. Tapi ya biasanya buat arwana, naan koi gitu. Oh gitu, cuman ini lagi kosong ya kok. Jadi masih di sinilah dulu. Nih guys, lihat guys, memang banyak ini.
tak pikir ini buat pakan predator kok. Ya bisa kalau mau. Bisa kalau mau. Ini milih-milih ya bisa nek mau. Tapi kan orang kadang beli murah atau apa gitu kan. Nah, aku buat pakan predator sudah habis dari dulu. Arepaima. Arepaima ini gede banget. Aku izin kok pengen lihat yang arwana kok. Sana ada golden sama silver. Oke, kita lihat golden sama silver. Ini di sini pembesaran atau ya, sudah pembesaran sama ini mas sudah jadi indukan. Sudah jadi indukan, guys. Berarti sudah diternak juga ini, guys. Sudah pernah. Wah. Luar biasa. Ini sih ukurannya udah jumbo-jumbo itu, iya. Ada yang gede banget itu. 70 mungkin. Bisa. Berarti golden sudah pernah beranak juga di sini. Tapi ada kolam lain. Di kolam lain. Kalau silver? Pernah juga. Pernah juga. Wow. Ini ngomong-ngomong, udah berapa lama kok? Ikannya ini? 10 tahun ada. Wah. Wow. Bisa 10 lebih ya. Wih. Goldennya ini ya, ini itu. Ya aku ingat banget tuh itu bawa sendiri itu. Itu dari 2005. 2005. Wah. Ini indukan-indukan semua. Silvernya udah berapa kali berhasil beranak? Nah, ini kemarin dari bulan November tahun kemarin sampai sekarang ya sudah. Wah, enggak ngitung ya berapa ya, lupa. Berarti udah sering ya? Wow. Ini tak stop dulu toh. Oh, gitu. Nah, tempatnya kalau enggak ada. Stop itu maksudnya gimana kok? Ya nunggu itu nanti penjualan dulu toh. Anakannya. Keluar dulu ya. Anakannya baru dibreed lagi. Nanti tungguin ya kalian, tak kasih lihat ya anakannya. Sekarang udah 20 sentian tuh kayaknya. Ngomong-ngomong, aku denger-denger kemarin ada super red juga. Ada. Di kolam. Wow. Di sebelah sana. Di dan? Sini super red tapi menggunakan air gunung. Ini kan Temanggung di gunung ya. Tapi airnya karena ngalir terus, dia ganti terus. Kalau teman-teman perhatiin dari agak atas sana. Nah, ini kan posisinya semakin turun, semakin turun, semakin turun terus. Baru nanti ke pembuangan. Luar biasa. Kalau yang sebelah sini? Ikan koi. Koi. Nah, ini superatnya, kita lihat superatnya. Wah. Wih, ini guys, kalau ada orang tahu guys pada datang ini. Tuh. Ini lagi dikasih makan ya. Iya. Biasa hari-hari kasih makan apa ini kok? Ya, kadang jangkrik, kodok. Jangkrik, kodok. Kepala udang. Udang. Tuh lihat tuh guys, lihat guys. Ini lagi dikasih makan. Nah, ngekip ini berarti udah cukup lama ya kok ya? Ya itu, campur-campur ikannya. Mulai beli-beli dulu tuh ya 2004-2005. Dari 2004-2005? Super red iya, golden red iya, silver iya. Iya. Wah, berarti ini mirip sama aku kok. Kita bermula dari arwana. Iya. Maksudnya di ranah predator ya. Iya. Bermula dari arwana, baru kan setelah itu sekian lama baru mulai tambahin lo. Baru mulai kerasa buat aku ya, baru booming predator yang lainnya itu sekitar waktu pandemi lah ya. Itu kan baru booming ya. Iya, jadi banyak konten creator, banyak YouTuber-YouTuber yang akhirnya mereka sharing gitu ya. Mungkin mereka udah keep udah lama tapi mereka baru sharing di masa pandemi itu soal ngekip ikan-ikan mereka, lalu megatank dan segala macam. Itu sebenarnya baru waktu zaman pandemi ya guys ya.
ini satu yang sendirian itu mencurigakan itu. Gimana itu mencurigakan itu satu sendirian? Ya mungkin bisa menjadi mesin ATM. Wow. Terkayal dulu. Iya. Siapa tahu ini ya. Hanya pada makan itu? Itu nggak makan bener itu. Parkir tapi nggak. Tapi memang kemarinnya sempat anak buah lihat. Hah? Ada. Ada yang kayaknya gendong. Wow. Tapi padahal Supra itu susah loh. Susah sekali betul. Di Pulau Jawa kan baru Jawa Barat ya. Jawa Barat. Nah, Tengah Timur kan belum ada. Belum. Nah. Oke guys, jadi kita tunggu apakah siapa tahu nanti ternyata menjadi sesuatu nanti. Aku tunggu kabarnya kok. Oh iya, siap. Siapa tahu jadi sesuatu kita main kesini lagi. Kalau untuk Megatank itu kok, udah berapa lama sebenarnya bangunnya? Waduh, aku tuh nggak pernah ingat ya, 10 tahun ya adalah. Wow. Ternyata terlalu. Orang lain sekarang booming Megatank. Ini sekitar 10 tahun lalu sudah punya Megatank 8 meter. Luar biasa. Oke. Ngomong-ngomong kok, ini nanti aku lanjut videonya ketika udah agak malam supaya kita bisa take apa Megatank-nya. Lalu di kolam belakang sana masih banyak ya. Kita nanti malam mau lihat koleksi-koleksi predatornya juga. Nila. Mujair ya kok ya? Mujair. Tapi sebelum kita selesai kok, di depan sana tadi ada yang terlewat. Apa itu? Ada satu akuarium di situ. Ya, boleh lihat sebentar dulu. Silakan sebelum kita selesai. Yuk, kita survei bersama. Oke kok, ini ada tank cukup besar ini ya kok ya. Izin bertanya kok, ini ukurannya berapa? Tanknya lebar tuh 120. Berarti ke sana 120 ya? Tinggi paling berapa ini? 70 ya ini, tingginya. Iya, sekitar 70 ya. Oh iya, 70. 70-an. Cuman panjangnya panjang ini. Panjang ini ya 2 meter setengah. Ini 2 setengah ya kayaknya ya. Sudah sama filter. Sudah sama filter. Ini pakainya filter samping ya, guys. Oke, ini isinya ada dikit. Bermacam-macam. Memalukan. Enggak lah. Ini lihat. Enggak mungkin memalukan loh. Nih. Toman cantik, guys. Ada dua. Wow. Ini enggak berantem ini kok. Mulus, aman ya? Mulus semua tuh ya. Masih aman. Oscar flyer. Wow, lihat. Lihat. Oscar flyer. Nah, ini di sini ada satu yang aku cukup favoritkan kok. Inter Milannya kok itu. Wah. Itu sama ini. Inter Milannya ini WC apa gimana ini kok? WC sih, ya. WC sih. WC ya. Wow. Dan ini tanpa heater ya kok? Tanpa. Tanpa heater. Luar biasa. Bukan ini, ya, ini kena sinar juga. Outdoor juga. Tanpa heater. Peacock Bass, jujur aku belum berani ya. Cuman di sini karena memang airnya ini dekat air sumber ya. Kualitas airnya luar biasa. Jadi sebenarnya kembali lagi ke kualitas air ya. Kualitas air bagus, ikan juga tidak mudah sakit. Ya, benar. Padahal kalau untuk filtrasi ini simple ya pakai. Ya, simple. Kayak kok ibunya ya. Oh, kayak Jetmet, Stabio, Kapas Putih gitu. Oke. Ya, coba diintip sebentar yuk, diintip nih. Sangat simpel, cuman pakai jepmet-jepmetan, kristal bio. Wow. Ngomong-ngomong nanti. Martabak filternya. Eh? Martabak. Martabak. Ngomong-ngomong ini juga ada. Lida albino yang cukup besar. Itu ada GK. GK itu kan Genghis Khan, tapi ini yang Black Ear. Oh gitu. Vitamin itu. Lihat. Teman-teman lihat. GK bro. Astaga. Di belakang.
Dia ngumpet. Dia tahu banget mau di syuting ngumpet. Yang platinum enggak ngambil kok. Enggak gitu. Kita itu harus meracun. Platinum. Giga gitu platinum, ya? Masih enggak tahu nanti. Oke, okay, sebentar lagi hunting, guys. Siap, siap. Oke, okay, guys, mungkin sekian dulu aja ini video kita kali ini. Kita udah lihat Toman Santik di sini. Kita sudah lihat-lihat kolam-kolamnya. Barang memalukan. Memalukan gimana, guys? Ini aku kemarin kesini betah, ya. Keliling-keliling lihat ikan ini. Tidak memalukan sama sekali, ini luar biasa. Thank you banget loh, Kak, kesempatannya. Thank you, yeah. Nanti kita berlanjut. Waktu udah agak gelap supaya kita bisa shoot ikan-ikannya yang di sini, lalu yang di sana juga. Wah. Malukan lagi. Itu lebih ikan goreng. Wow, gitu ya. Bandeng ya, Kak, ya. Gurami bandeng, bakar. Bandeng, gurami, terus mujair, lengkap. Kalian penasaran? Lele juga banyak. Oke, sekian dulu aja video kita kali ini. Kita lanjut ke part berikutnya. Oke, guys. See you on the next video. Dah.